Kini menjadi seorang wakil rakyat tentu membuat Krisdayanti harus bekerja keras secara profesional. Seperti yang kita tahu, Krisdayanti maju sebagai anggota legislatif mewakili daerah pemilihan Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Setelah sukses mengumpulkan 132.131 suara, Krisdayanti melenggang ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Baru beberapa bulan bekerja, Kades Apan Akrapia sudah menerima cacian dan kritikan dari berbagai pihak. Hal itu tak lain lantaran Kade kedapatan pelesiran ke luar negeri bersama sang suami Raul Lemos dan kedua anaknya Amora Lemos dan Kellen Lemos. Tak sedikit yang mempertanyakan etika Kade yang sudah berani pelesiran, padahal baru saja mendapat mandat dari rakyat untuk menampung aspirasi mereka. Raul Lemos sebagai sang suami pun merasa tak terima jika Kade mendapat cacian dari netizen. Pasalnya, menurut Raul, pelesiran tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan sebelum Kade sah menjadi anggota DPR RI. Selain itu, Raul merasa jika Kade memiliki hak untuk quality time bersama keluarganya. Permasalahan tersebut kian surut seiring berjalannya waktu. Kendati demikian, gerak-gerik Kade di Senayan pun masih dipantau oleh banyak pihak. Maka tak heran jika kita melihat Kade selalu mengunggah kegiatannya sebagai wakil rakyat di laman Instagram pribadinya. Seperti beberapa waktu lalu, Kade bersama rekan-rekan DPR RI, Komisi 9 tengah membahas penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Momen rapat dengar pendapat dengan Kabalit Bank Kemenkes, Bepom, Bio Farma, dan RDPU, UNPAD, UGM, UNER, dan UI itu dibagikan Kade di laman Instagram pada Senin 31 Agustus 2020 kemarin. Unggahan Kade ini pun langsung membuat penasaran beberapa pihak. Tak sedikit yang menanyakan soal vaksin baru tersebut. Kade pun menjawab dengan mantap bahwa vaksin untuk COVID-19 sudah bisa dirasakan masyarakat pada awal tahun 2021 mendatang. Komentar Kade ini pun membuat beberapa orang lega.